Karma sombong pelatih Turkmenistan, Dendi Sulistiawan bungkam dengan gol spektakuler. Pelatih sombong ini auto cemberut. Indonesia membuka keunggulan cepat lewat kaki Dendi Sulistiawan di menit ke-19. Umpan panjang dari Jordi Amat mengarah langsung ke depan mencari Sadil Ramdhani. Namun pemain bertahan Turkmenistan sempat menghalau bola, tapi haluannya malah mengarah ke kaki Dendi. Dendi yang menyadari posisinya kosong, langsung melakukan tendangan keras ke gawang yang berbuah gol untuk Indonesia. Gol ini jelas gol yang indah, dan mampu membungkam sang pelatih Turkmenistan yang awalnya enggan sombong dan menyepelekan timnas Indonesia. Dengan gol ini, tentunya menambah torehan gol bagi Dendi Sulistiawan yang awalnya sempat diragukan ketajamannya. Dalam beberapa laga sebelumnya bersama timnas, Dendi memang sempat jadi sorotan karena belum menampilkan permainan terbaiknya. Namun malam ini dia mampu menjawab pertanyaan besar publik sepak bola Indonesia lewat gol indahnya.